Halo, assalamualaikum teman-teman. Pada hari ini saya kedatangan user bawa Motorola seri M ya teman-teman. Yang mana seperti teman-teman lihat di layar, kaca gelasnya retak dan ada sedikit tompelan di bagian atas dan bawah. Yang mana usernya di sini meminta saya untuk menggantikan kaca gelasnya saja. Seperti yang teman-teman lihat di layar, untuk sentuhan semuanya berfungsi dengan baik dan normal. Hanya saja kaca gelasnya retak dan LCD-nya ada beberapa tompelan ya teman-teman. Untuk fisik kurang lebih 80% teman-teman, kemulusannya masih lumayan mulus sebetulnya. Untuk speknya ini dengan RAM 4 GB ya teman-teman, dengan storage penyimpanan 32 GB. Terima kasih kepada teman-teman yang telah sempatkan klik video ini. Semoga saja video ini bisa bermanfaat. Setelahnya saya akan lanjut untuk bongkar handphonenya teman-teman. Tapi mohon maaf, dalam video ini saya tidak banyak bicara ya teman-teman. Saya akan fokus untuk prosesnya. Semoga saja teman-teman tidak bosan ya untuk menontonnya. Saya akan lanjut dulu untuk bongkar backdoornya. Seperti yang teman-teman lihat di layar, baterainya saya ganti dengan baterai Xiaomi ya teman-teman, dengan baterai Note 5A, karena baterai bawaannya sudah tidak bisa menyimpan daya teman-teman. Untuk kondisi baterai aslinya tidak kembung sebetulnya teman-teman, namun sudah tidak bisa dipakai dengan normal. Kondisinya hanya bisa dipakai pada saat pengecasan. Setelah casannya dicabut, handphonenya mati. Saya akan lanjut dulu untuk lepaskan baterainya.
untuk proses pembelahan kaca gelas ini, teman-teman. Sebetulnya saya sangat sulit sekali untuk memegang bagian LCD-nya. Teman-teman bisa lihat di layar, untuk kacanya di bagian kiri, kanan, pinggirnya sudah sulit untuk saya berpegangan atau memegang LCD-nya, karena bisa-bisa salah-salah pegang saya, teman-teman. LCD-nya pecah dan berakhir nombok. Yang mana usernya hanya minta digantikan kaca ya, teman-teman, bukan minta diganti LCD-nya. Ini adalah salah satu risiko yang lumayan sebetulnya, teman-teman, namun usernya menyanggupi untuk biayanya dan saya juga menyanggupi untuk prosesnya. Selesai, teman-teman, untuk proses penyesetannya. Semoga saja LCD-nya masih tampil ya, teman-teman, namun untuk tompelannya biasanya akan bertambah untuk LCD yang original ini, teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat sebelum saya melakukan pembelahan kaca gelas, saya akan lanjut dulu untuk tes kembali LCD-nya, teman-teman. Semoga saja LCD-nya masih tampil dengan baik. Namun saya yakin tompelannya akan bertambah, teman-teman. Semoga saja hilang, karena ada di beberapa saya mengalami sebelum saya melakukan penyesetan LCD-nya ada tompel. Setelah saya lakukan penyesetan, tompelannya hilang. Ada juga yang tompelannya sedikit, setelah selesai melakukan penyesetan tompelannya malah bertambah, teman-teman. Ini adalah bagian dari resiko tuser, teman-teman. Saya akan lanjut dulu untuk nyalakan handphonenya. Saya coba tekan on off, teman-teman. Saya nyalakan. Seperti yang teman-teman lihat di layar, tompelannya tambah besar, teman-teman, di bagian bawah. Di bagian tengah agak menguning untuk LCD-nya. Okay, teman-teman, saya akan lanjut dulu untuk pemasangan LCD Motorola M ini ya, teman-teman. Yang mana proses pemisahan LCD dari kacanya sudah selesai. Saya akan lanjut dulu untuk lem bagian frame-nya ya, teman-teman. Semoga saja berjalan dengan lancar. Seperti biasa, saya gunakan lem LCD T7000 warna hitam. Saya akan lanjut dulu untuk prosesnya, teman-teman. Saya akan lanjut untuk pasang LCD-nya, teman-teman. Sebelumnya saya akan bersihkan terlebih dahulu sisa-sisa debu yang menempel di LCD-nya. Untuk tompelannya sendiri, teman-teman, saya sudah hilangkan untuk tompelannya, namun prosesnya juga cukup lumayan lama, teman-teman. Namun saya tidak ambil gambar untuk prosesnya karena durasinya sudah cukup panjang sebetulnya, teman-teman. Semoga saja tidak ada masalah ya, teman-teman, pada saat proses pemasangannya.
saya akan lanjut untuk karetnya semuanya teman-teman, dan saatnya tunggu kering untuk lemnya, kurang lebih 1 jam lebih teman-teman. Saya rasa sudah kering untuk lemnya teman-teman. Saya akan lanjut untuk lepaskan karet gelangnya teman-teman. Ini sudah lebih dari 2 jam teman-teman saya menunggu untuk lemnya mengering. Saya akan lepaskan karet gelang satu per satu. Alhamdulillah saya dipermudah untuk prosesnya, dan tompelannya sudah saya hilangkan ya teman-teman. Namun mohon maaf saya tidak ambil gambar untuk prosesnya karena cukup lama teman-teman waktunya untuk, namun untuk tompel tidak bisa hilang 100% ya teman-teman, ada bekas sedikit di LCD-nya, tapi alhamdulillah usernya bisa terima. Saya akan lanjut dulu untuk pasang backdoornya. Sekian dulu untuk video saya hari ini teman-teman. Mohon maaf bila ada salah dan kurang kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.